jumpa lagi dengan saya. Di sini ada kompresor kulkas. Ceritanya ini baru dapat nih dari ya yang sudah tidak terpakai. Sekarang kita uji yuk, mengukur. Kita lihat lilitannya sudah bocor atau belum dengan cara mengukur CSR-nya. Pertama-tama kita gunakan dengan ohm kali 1. Kita kalibrasi dulu biar lebih akurat. Oke, kita gunakan ohm kali 1 dan di sini sudah sampai 0 ya. Berarti sudah akurat. Oh, belum. Oke. Dengan cara mengukur CSR itu kita dengan ohm kali 1 kita coba titik A, titik A, B, dan C. Dari titik A, ke C, kita coba ukur ya. Bisa kita lihat 25 ohm. Dari titik B ke C, ini pakai tangan satu nih sob, jadi agak susah nih sob. Dari titik B ke C, oke. Dari titik B ke C adalah 26, dan dari A ke B harusnya nyampe sekitar 52 51. Ini oke, 50 sampai bisa nih 50. Nah, berarti nilai tahanan C adalah yang di bawah ini sob, karena nilai penjumlahan C adalah common dan nilai penjumlahan antar nilai S dan R. Di sini jumlah paling besar adalah C, dan di sini 26 ini adalah S dan ini adalah R. Berarti ini gulungannya yang di dalam motor ini masih bagus ini sob, belum ada kebocoran. Oke, sekian dan terima kasih.